Kembali lagi bersama Arul Motovlog. Jadi di video kali ini tuh, ini hari Minggu, Minggu pagi jam 8. Gak San Mori sih, padahal tadi niatnya mau San Mori. Cuma ya motor sianya lagi ngambek, ada problem dikit lah di bagian gigi starternya. Jadi gigi starternya ini bunyi. Mulai kemarin sih, baru kemarin bunyi. Jadi sekarang mau dibenerin dulu, mau dibongkar dulu, dicek gigi starternya longgar atau gimana, nggak tahu. Jadi ini mau dicek dulu, mau dibawa ke bengkel, mau dibongkar dulu. Jajan lagi. Jadi sebenarnya motor masih bisa nyala. Ini masih nyala, bukan di bagian mesin maksudnya bunyi. Jadi suara mesin juga masih halus nih. Cuma dia rada berisik kalau pas di starter. Kalau pas kita starter tangan, dia rada berisik suaranya. Kayak ada bunyi kayak krek gitu kan. Jadi ini mau dibongkar dulu, mau dicek apa gigi starternya longgar atau gimana, nggak tahu. Ya kalau emang harus ganti gigi starter ya paling gear starter. Ya kalau emang harus ganti gear starter ya paling make punya Fiction Old R15 V3 MX King, itu sama semua. Tapi katanya sih bagusan pakai punya Fiction Old. Jadi ini nanti mau dibongkar dulu. Terus dicari gear starternya. Kalau emang gear starternya harus ganti, cari paling pakai punya Fiction Old. Ah, mau ke ATM dulu beli minum. Tapi Yogyanya belum buka. Bongkar. Jadi kalau ganti gear starter mah di blok kiri, nggak sampai bongkar full mesin sih. Hanya orang mau San Mori kamu minta jajan. Emang gak mau diajak San Mori kayaknya ini motor nih mah. Ini bunyi mesin mah normal, nggak ada suara kasar, nggak ada apa. Cuma kalau pas di starter doang ada bunyi kayak krek, kayak di bagian gear starter katanya. Ya moga-moga aja nggak apa-apa gear starternya, paling longgar atau apalah. Soalnya dia suka gimana ya, katanya sih, dengar-dengar sih, nonton YouTube itu ada yang kasus-kasus yang sama kayak gini. Itu tuh karena settingan juken. Jadi pas di starter dia suka tiba-tiba mati, terus ada tendangan balikan. Ah, biasanya gara-gara itu jadi bunyi kertek gitu. Mori naon bunyi kayak gini. Gak mau diajak San Mori motor. Bongkar itu orang tadi tuh udah bilang ke Tukimin, itu orang bongkar di sini, fotoin apa yang kena gear starter, nanti dicari. Kan katanya ada gear starter cabutan biasanya. Ya, tapi kan mending dapat yang cabutan, kalau ada yang cabutan. Ada. Apa nama bengkel atau apa? Oh, Jatai. Oh ya. Tapi masih bagus gak yang kayak gitu? Masih bagus gak yang kayak gitu? Katanya mah pakai punya Fiction Old bagus, sama. Cuma bedanya rada, kalau punya yang VVA dia gearnya nyambung. Kalau Fiction Old ada jarak di tengahnya, di jarakin. Tapi sama, nanti lanjut lagi kalau udah dibongkar. Bodinya masih berwarna. Unboxing dulu nih. Unboxingnya.
kampung aja kelihatan gitu. Kurang nggak fokus. Efek motor kencang. Jir bisa kayak gini gara-gara settingan juken. Tendangan balik. Ompong guys kayak gigi. Tapi yang gedenya aman. Aman gedenya. Yang dinamo. Soalnya lihat di YouTube eh? Dia kemakan sampai di apa dinamo? Enggak sih dinamonya mas. Apa buka? Aman. Ini itu kelihatan bisa. Berarti nyari yang kecil ya. Nah, kalau yang fiction old dia di sini ada ini. Oh, ada celahnya. Celahnya. Jadi tapi giginya sama. Giginya sama. Yang 15 Fitri dia ganti pakai fiction old. Tapi satu set dia ngambilnya. Oh, satu sama set gear sama besar. Itu. Ya, itu beda berarti, beda gigi ininya. Giginya beda. Biasanya kayak hitung berapa mata ini. Tapi kalau ada satu set mah satu set. Tapi sayang jari. Sih. Yoi, sekarang kita mau ke daerah Jatayu dulu nyari gigi starternya. Nyari yang cabutan dulu, kalau nggak ada ya baru cari yang baru. Kita pakai motor MX, motornya Komeng. Ini motor tarikannya enak pisan, Cok. Narik pisan bawahnya. Jangan main-main sama motor Komeng kayak gini. Kalau di bore up, nangis kejarnya deh. Nah, viral kan motornya kayak gini, MX kayak gini. Ada tuh yang di Jogja, daerah Jogja yang di landasan pacu. Tarikan sama R15, terus GSX. Pokoknya lawannya firing semua. Terus dia startnya paling belakang. Jupiter MX tuh paling belakang startnya. Yang lawannya tuh paling depan semua. Pas ngejar anjir, ngelewatin tuh kayak ngelewatin naonnya, kayak ngelewatin sepeda anjir. Jadi motor lain tuh dibikin kayak sepeda ya. Nah, emang gila sih motor Komeng kayak gini kalau dibor apa larinya teh. CBR mah lewat. Sama motor ini juga. Ini juga mah udah enggak standar. Cuma knalpotnya masih cuma pakai yang bobokan, enggak pakai racing. Nah, berisik pisan kalau pakai yang racing mah. Kebiasaan pakai motor cukil. Ih, lupa ngancing helm anjir, ngancing helm lu. Ini kan giginya ke depan semua kan. Gigi 1, 4 sampai 4 ke depan semua. Jadi kebiasaan pakai motor cungkil malah dicungkil ke belakang gua. Jatayu itu daerah lewat mananya Jatayu teh lewat itu oh benar anjing narik tarikan bawahnya teh. Hi, narik pisan kok.
cuma yang bawahnya badannya berat, jadi kasihan motor bobotnya nambah, berat dosa, berat badan, anjing, kasihan motornya deh. Footstep underbone enak ini posisi duduknya. Motor komeng dilawan. Gimana ya kalau WR tuh bukan pakai mesin R15 tapi pakai mesin MX. MX kayak MX new gitu, MX old. Jadinya bukan MX apa WR155, jadi WR135. WR135R. Bukan WR155R, anjir. Jadi bukan dibilang fiction modif lagi. Tapi MX modif. Bukan fiction skin epic tapi MX skin epic. Wah, ada polisi, cowok. Ada polisi. Orang enggak mau kena tilang. Itu ada yang kena tilang plat F. Memang kalau di daerah Bandung mah kalau tilang gitu mah sasaran utamanya plat luar. Jadi kalau pakai plat luar di Bandung hati-hati kalau lihat polisi. Mending putar kanan aja karena pasti jadi sasaran tilang kalau plat luar di Bandung. Apa ini? Oh, ini mah Honda Brio skin legend anjing. Honda Brio tapi pakai skin legend. Edan emang modifnya. Modif Honda Brio kayak gini di mana sih? Goblok. Canda Honda Brio. Emang bener ya? Kalau bawa motor kencang tuh bawanya pengen kencang terus. Jatayu, daerah Jatayu. Jadi itu tempatnya tuh kayak tempat jual-jual ini apa? Kayak part-part cabutan kayak gitu. Motor, mobil juga ada. Lewat sini deh, salah. Hai Kang. Yuk, akhirnya nemu juga gear starter cabutan dari Fiction Old.
Soalnya udah susah sih nyari punya Vixion Old. Kebanyakan tuh punya R15 Vixion New. Nah, dia rada beda dikit kalau di Vixion Old, yang punya Vixion Old. Nanti diliatin lah kalau udah di bengkel. Bedanya kalau yang Vixion Old dia ada jarak apa? Ada gap jarak pemisahnya, ada pemisahnya dari gear. Kalau yang R15 semuanya langsung nyambung. Tapi katanya mah dengar-dengar mah Vixion Old spare partnya tahan, awet gitulah, bandel istilahnya. Bahannya kuat. Ya, coba aja dulu. Siapa tahu benar ya kan. Sekarang kita lanjut ke bengkel. Wis. Ah, kebiasaan motor cungkil, Jo, anjing. Jadi ini dia. Yang kanan ini Vixion Old, yang kiri yang ini ori WR. Jadi yang ini Vixion Old, yang ini ori WR. Jadi dari warnanya gue beda ya? Dari warnanya beda? Beda. Kayaknya itu lebih keras sih kayaknya Vixion Old. Yang lainnya lebih hitam orang. Ini sama lebih keras biasanya. Ini kayak lokalan ya? Ini kayaknya nah hardernya kurang keras kayaknya ini. Dibakarnya kurang, kalau ini kalau kelihatan hitam biasanya lebih keras. Ini warnanya beda. Ini lebih hitam yang Vixion Old. Oh, yang Vixion Old lebih hitam. Ini mah lebih kayak apa ya? Beda pisan warnanya. Lebih hitam Vixion Old. Lebih hitam campurannya kayaknya ini lebih sedikit dibanding ini, kayaknya lebih banyak campurannya. Cuma kayak lokalan yang kayak gini. Bener aja. Padahal mah ori ya. Padahal orian. Ini lebih hitam. Coba tes dulu Pak Sam. Ukuran gini yang sama. Dinamo aman kan? Dinamo aman. Jadi cabut dong. Cabut dulu lah. Ini dia patahannya guys. Patahan gigi starternya. Jadi patahannya langsung ke penampungan oli coy. Untung gak naik ke mesin. Ini udah ganti gear starter pakai Vixion Old. Ya moga aja lebih kuat bahannya. Terus udah susah juga sih kalau gear starter Vixion Old tadi nyari-nyari. Di online juga nggak ada. Adanya R15 semua. Vixion Old udah nggak ada. Jadi nyari cabutan tadi dapat 150.000. Pasang. Nah, dipanasin dulu, kurang bisa beres. Ikan itu belum dipasang. Yo, balik. Udah beres pasang gear starter, sekarang balik. Ngedit video yang kemarin. Yang nyoret kemarin. Nyangkut. Emang? Nun. Balik. Oke.
aduh bentar, di buff. Jadi sekian dulu video untuk hari ini. Video ganti gear starter. Ditunggu konten selanjutnya. Oke. See you next video.